Assalamualaikum semua, saya Sionik dan hari ni aku nak buat video Q&A. Kalau korang tahu Q&A ni apa, dia adalah maksud Q&A ni adalah question and answer. Maksudnya macam korang tanya and aku jawab. So dalam video ni, aku nak korang komen apa-apa, tanya je apa-apa dekat komen. Kalau boleh tanya apa-apa yang berkaitan sikit dengan aku lah. Korang tanya je apa-apa. Nanti in next video aku akan baca komen korang. And one more thing, aku nak beritahu pada September 10 September dengan 12 September aku akan join 2 tournament guide Free Fire. 10 September ni aku akan join guide The Last Shinobi aku, tapi aku tak join main, aku just jadi spectator. So dalam konten baru ni aku akan inspecting diorang lah, then kita boleh tengok siapa yang menang kan. Pada yang 12 September tu pula, aku join guide kat apa eh? Sekejap, aku ambil phone aku sekejap. Ah yes, untuk tournament The Last Shinobi ni, kita akan buat tournament solo sniper. Bermaksud dalam tournament ni, dia akan main pemuda biasa, cuma semua orang kena guna sniper sahaja. Yes. And opening pada 9 malam dan tournament start pada 9 minit. Ah. Okay. Winner take all weekly membership. Yes. Siapa yang menang akan dapat weekly membership daripada leader. And ya, aku tahu benda start 9 hari bulan 9 September, tapi aku post 10 September. Ha, itu maksud aku. And sama juga untuk tournament satu lagi tu yang 12 September tu. Nama tournament ni EDCMYX List. Oh no, bukan. Yelah, itulah nama dia. Nama guide tu. EDCMYZ. Eh, MYX. V7. Aku tak tahulah. Yes. Rule dia senang. Satu game open pukul 10.10. Start 10.30. Tarikh 11 September, tapi aku akan post video 12 September. And rules, no cheater, no teaming, maksudnya jangan aliansi lah, jangan ada gang. Sebab ni main solo. And tak ada bug. Apa bug je aku boleh buat? Entahlah. Aku rasa bug dah kurang sikit sejak ada update ni. Okay, itu je lah aku nak beritahu. Macam aku cakap tadi, ini video Q&A. Tadi tu aku announce je. Kenapa aku macam ni? Mana tunjuk pulak kang? Anyway, korang tanyalah apa-apa kat komen tu. Aku saja nak buat video ni sebab aku bosan kan. Korang pun mesti tak tahu nak buat apa. And kemungkinan 3 atau 1 Oktober nanti sekolah akan buka. So maybe aku akan menghilang lagi. Tapi tak tahulah Sabtu Ahad. Sebab apa, selalunya Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu Ahad, memang aku akan balik kat sini, kat Kajang ni. Kat Kajang ni je ada internet dekat Seremban. Yelah. So kalau aku dapat balik pun Jumaat Sabtu Ahad ni, aku boleh lah buat video. Tapi hari Sabtu Ahad lah, weekend lah maknanya. Okay, itu sahaja untuk episod hari ni. Aku harap korang like this video and please share dekat korang untuk jawab Q&A aku. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum.